Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kim. Dan saya Elle dan ini adalah Powercat Channel. Okey, apa dia Powercat Channel ni? Untuk apa sebenarnya kita bersiaran ni? Okey, kita nak bagi tahu tahun ini sekali lagi Powercat adalah penaja bersama untuk musim ke-8 Gegar Berganza. Semakin panas, semakin menyengat eh. Sebab kita ada berapa peserta pula kali ni? Ada 13 peserta antaranya. Antaranya kita ada Awira, kita ada Arif Aziz, kita ada Niki Palikat, kita ada siapa lagi? Kita ada Adipan Noh, kita ada Azan Scan, kita ada Anima Unit, kita ada Upia. Ada ramai lagi. Hebat-hebat. Dan kita ada juga actually kumpulan Word atau berkumpulan. Saya Kelapet dan Saga Yasin. Dan juga kumpulan Nico. Okey. Untuk malam hari tu agaknya siapa yang persembahan yang berkenan di hati ya? Berkenan di hati Of course lah, Awira. And then Amu suka dia, minat dia, sense dia dengan muncul lagi lah. Sebab Awira dia bagi dia ada vokal yang tinggi, pitch tinggi tu. Lagu dia semua kan tarik-tarik kan. So Elle memang minat. Mungkin hari tu dia belum tunjuk lagi all up. Mungkin episod seterusnya. Suara dia yang tarik tu telah menarik perhatian lah. Ya, betul. Macam pula. Bagi saya pula, malam tu saya suka sangat persembahan daripada Ali Bano. Sebab saya rasa nyanyian dia memang ada aura tersendiri. Vokal dia memang tak boleh dinafikan lah. So sangat clean, sedap sangat dengar. Mungkin episod yang pertama masing-masing baru nak panas badan. Betul. Belum all out lagi, so korang jangan jangan judge dulu. Sebab terlalu awal untuk kita ramalkan siapakah akan mara ke pusing akhir, which is lagi 10 minggu daripada sekarang. Ramai lagi. Tapi kita nak bagi tahu yang bahawa setiap hari Sabtu kita akan ada segmen khas ni. Yes. Which is kita akan buat recap sebelum hari persembahan live mereka pada setiap hari Ahad jam 9 malam di Astoria. Saluran 134. Jadi jangan lupa untuk follow Powercat Official di Instagram, iaitu Powercat Official. Dekat Facebook pula dekat Powercat Malaysia Official ataupun di YouTube Powercat Malaysia Official. Okay. Alright, itu je rasmian. Nanti kita akan jumpa anda untuk segmen seterusnya hari Sabtu depan. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Bye.